mempertahankan musik terbaik di Jakarta. 101 Jak FM. Halo semuanya. Hai. Di sela-sela siaran kita, kita sekarang sedang mempersiapkan diri untuk pemanasan, di mana kita sesuai dengan janji kita kemarin, ya, bahwa kita akan melakukan siaran selama 1 jam sambil jalan di tempat, lari di tempat. Mm-mm. Karena ini berasa banget, karena menyambut Hari Kesehatan Jiwa itu tanggal 10 Oktober, ya, tepatnya. Kita harus juga sehat. Itu jiwanya sehat. Benar. Badan juga harus sehat. Benar, kan itu. Men sana in corpore sano. Koper lo di sana, koper gue di sini. Kita mau siap-siap dulu. Sekarang udah masuk jam 6 sebentar lagi. Oke. Okay. Jam 6 teng akan kita mulai. Nah, kita akan langsung mulai siaran sambil lari kecil. Nah, betul. Ikuti ya, kita kan? Terus ya. Nah, pokoknya stay tune terus ya bersama Joki 3-in-1. Jadi dan Vicky. 101 Jak FM, mainkan musik terbaik di Jakarta. Kembali lagi hadir bersama Joki 3-in-1, Jadi dan Vicky. Akhirnya sekarang kita mulai juga. Kita bisa merebut Benteng Takeshi. Di mana sekarang mulai jam 6 ini selama 1 jam ke depan sampai jam 7 malam nanti. Betul. Kita akan siaran 1 jam sambil lari di tempat. Betul sekali. Ya, ini dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Jiwa. Benar. Tanggal 10 Oktober. Ya. Dan kita percaya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pastilah. Ya, jadi kita harus sehat juga. Dan lo harus juga memberi kesempatan juga dalam sehari lo harus ada olahraganya. Iya, sejam paling enggak sehari ya, jalan kaki aja. Jalan kaki. Karena menurut penelitian juga bahwa di Amerika sana ya 73.000 orang yang olahraga sejam aja sehari itu memiliki resiko kanker yang lebih kurang 13%. Nah, dibanding yang hanya jalan kaki 3 jam dalam seminggu. Betul sekali, Fe. Itu. Kalau perlu jalan kakinya mundur ya. Pakai spion. Oke, doakan kita ya, semoga kita kuat bisa 1 jam siaran sambil lari di tempat. Asik banget nih. Oke. Udah nyampe mana kita, Mas? Udah sampai Manggarai. Jangan keluar mana. Ya. Tetap di Joki 3-in-1. Oke. 10 menit lagi lo akan mendengarkan film. Parah di film. Benar. Baru nyampe Manggarai. Iya dong. Tuh, ketemu Will Smith. Cuy. Apaan? Ada warung minum tuh. Mampir dulu yuk. Ayo. Bakwan udang enak juga tuh. Masa gue kata teman kita si Ican, sosial media kita. Iya, bilang apa dia? Gue katanya kayak badan. Oh, gue gamparin aja Ican. Iya. Masa katanya badan gue kayak atlet pensiun. Ini batuk benar lu. Eh cuy. Cuy liat dengkul gua gak cuy? Dengkul tuh. Lepas gimana cuy? Dikali terus. Ya lambang. Lagi dimain sama anak kecil sambil berbom pisang. Main perahu-perahuan ya cuy. Betis gua kemana cuy? Betis lu ada. Itu di meja makan tuh di belakang. Lagi digoreng. Ya cuy. Lu sih ide lu parah juga sih cuy. Ya tapi lu juga sih. Beritanya begitu. Apa? Jadi kan kita kan juga pengen sehat cuy. Iya sehat-sehat cuy. Lu liat nih remuk redam begini kita. Iya. Dan kali kita gak usah janji-janji kayak gitu-gitu. Iya. Nanti kita jalan kaki lagi. Apa? Lari tempat lagi. Emang kita emang pantasnya bukan spesial olahraga. Kita spesial apa cuy? Spesial cinta. Cinta. Jomblo 7 tahun aja ngomongin cinta. Cuy. Gue habis ini, gue mau pulang, gue minta ampun sama bokap gue cuy. Gak ada sentangan ya bokap lo. Tadi gue akhirnya kita selamat juga cuy. Iya. Kita berhasil menepati janji kita bahwa kita lari di tempat selama 1 jam siaran kita. Gokil. Ternyata memang capek banget itu. Tapi gue besok-besok kalau kita terima tantangan, mendingan kita bobol ATM aja yuk. Tantangan yang rampok bang. Memainkan musik terbaik di Jakarta. 101 Jak FM.